Urutannya itu dari Kisah Sempurna, Aminah Bersamaku, sama ya gak sih? Ya. Gimana perasaan kamu? Aku bikinin lagu Aminah Bersamaku. Kamu aja belum jawab, gimana perasaan kamu? Aku bikinin Kisah Sempurna. Ada sesuatu hal yang pengen diungkapin tapi kayak sulit gitu, kayak susah untuk menyampaikannya gimana gitu. Jadi kayak coba deh, udah deh, untuk meyakinkan dia juga gitu kan, akhirnya udah deh, coba deh tuangin di lagu gitu. Bikin di lagu, bikinlah di lagu ini gitu. Kita bikin semaleman. Yang bikin sedih itu kemarin juga pas udah rilis tuh sedih, karena kita sama-sama merasakan ketika pas bikin lagu ini tuh aku kayak ngumpet-ngumpet dari lini. Terus kayak aku bilang kemana, aku bilang workshop apa, terus sampai akhirnya ternyata sebenarnya aku nulisin lagu itu pure buat dia. Apalagi sebelumnya dia sempat ngobrol kayak dia selalu ngasih motivasi, dia selalu ngasih arahan, ngasih saran gitu tentang musik aku gitu. Kayak makanya aku bikin Aminah Bersamaku gitu. Terus akhirnya di lagu ini aku kasih surprise dia di ulang tahun dia gitu. Aku kasih surprise, bikin video sama anak-anak yang bantu. Terus bikin surprise dengan lagu ini. Dan ternyata udah deg-degan karena aku takut dia gak tersentuh, takut dia gak tersampaikan kayak apa sih gitu. Dan tapi alhamdulillahnya waktu itu dia terharu, dia nangis gitu. Terus kayak dia bilang, nah aku juga tahu kamu sebenarnya bisa bikin kayak gini-gini. Ya aku juga mau bilang gitu, karena aku bisa bikin kayak gitunya ya berkat dia juga gitu. Dan tadinya juga awalnya gak ada kepikiran buat dirilis gitu, tapi ya balik lagi sosok dia yang Lini yang apa ya, yang bikin Niki ini buat dirilisin lagu ini. Karena kamu harus pede, coba deh yakin sama lagu ini. Aku yakin sama lagu ini bagus banget, pasti banyak orang yang suka juga. Makanya akhirnya aku coba rilis, dan memang pure aku dedicated untuk dia gitu. Dan harapannya juga semoga ini bisa tersentuh sama kalian juga gitu yang denger. Semoga bisa terwakili juga, apalagi buat kalian mungkin kan yang baru hubungannya udah mau serius, ada yang baru mau tunangan, mau lamaran, nikah baru nikah, nikahnya yang udah bertahun-tahun, ada yang baru cuman baru setahun nikahnya. Semoga lagu ini tuh bisa mengiringi kalian semua gitu. Kalau ditanya mungkinnya kenapa harus Aminah Bersamaku gitu loh ya. Sebenarnya tuh di lagu ini kan sebuah lagu pembuktian gitu loh. Dan nunjukin bahwa hadirnya dia di kehidupan saya itu segalanya gitu. Terus betapa bersyukurnya adanya dia di hadapan saya gitu. Sampai akhirnya ingin meyakinkan dia bahwa ya udah mau cari yang kayak gimana lagi gitu. Terus kayak bersyukur aja gitu, dan pengen membuktiin bahwa tenang, gue bakal berusaha semampu saya, berjuang untuk mempertahankan semuanya buat hubungan ini gitu. Dan kenapa Aminah Bersamaku gitu loh, karena yang namanya berdoa itu pasti kan dari hati ke hati, dari hati sama yang di atas gitu ya. Jadi ketika setiap malam kalau kita video call, Lini berdoa dengan niatan dia seperti apa, Iki berdoa dengan niatan aku seperti apa, tapi dengan harapan aku dengan amin yang sama. Maksudnya amin yang sama itu ya kita sama-sama amin dengan tujuan yang sama gitu, dengan satu tujuan yang kita bakal raih gitu. Ya semoga ya banyak yang suka. Bentar lagi tuh, sekarang udah 13.46. Yoi, ada Sweet Shot, jangan bantuin dong Sweet Shot, gue baru rilis lagu Aminah Bersamaku. Kalau lagi LDR sama kali ini nyanyi itu gitu. Iya, jadi kan karena kalau aku sama Lini tuh kalau misalkan ada lagu baru yang kita bikin, kita selalu tiktokan, kita selalu kasih kayak sayang dengerin deh lagu ini bagus enggak. Apa kata Lini? Masa senyum-senyumnya kita udah lewat ya sayang. Sekarang masa-masa gimana melo bareng dengerin lagu-lagu kita. Jangan lupa dengerin terus ya, guys. Oh, sedih banget ya Allah. Gimana perasaan kamu? Aku bikinin lagu Aminah Bersamaku.
kamu aja belum jawab gimana perasaan kamu aku bikinin kisah sempurna. Ih, aku mah kamu bikinin kisah sempurna gimana aku gak kesemsem sama kamu. Lah, jawaban aku sebangga itu dan sebersyukur itu kamu bikinin kisah sempurna ke aku, ya jawabannya diaminlah bersamaku. Gak usah nyuruh-nyuruh jawaban orang, itu yang jawab lalu kan? Dari sana. Ih, dia aja nyaut orang aku mau jawab itu. Oh iya, iya. Oh, ya, awalnya tuh yang, ya. Biasa aja. Enggak, bohong. Seneng lah. 5 menit lagi. Tolong dong, itu dipaut. 5 menit lagi. Itu lebih ke paut sih. Soalnya kan waktu itu aku kayak malamnya kan ngomong kamu. Kayaknya kalau aku tuh bikin lagu balet tuh, awalnya gini. Awalnya tuh ABCDE, rumus aku tuh gini. Coba deh kamu bikinnya depannya lebih gak rapet. Coba deh. Makasih gak? Makan. Coba deh depannya lebih gak rapet. Coba deh rumusnya gini. Jadi kamu bikin, aku lebih ngeliat kayak kebangganya ke kamu. Soalnya kamu tuh maksudnya mau dengerin aku, mau dengerin saran-saran aku gitu loh. Jadi kitanya, aku lebih bangga kalau misalnya kamu juga bisa kita sama-sama saling support, sama-sama saling ngasih tahu, sayang ini kurang ini, terus sama-sama bisa saling denger. Terus apalagi yang kamu bikin itu yang buat aku, yang aku banggain itu lagunya sendiri tuh buat aku gitu. So lah kayak nilai plus gitu loh. Sih? Tapi sedih enggak lagunya? Kenapa kamu harus bertanya? Padahal kita setiap LDR mendengarkan lagu itu dan lagu yang belum rilis bahkan lagu dari KS sempurna. Apa lagi anjir? Alhamdulillah terus urutannya adalah ini. Iya, jadi guys urutannya itu ya. Nih, adek-adek, nih, mohon maaf nih ya. Terima kasih ya. Ya. Aku setengah. Urutannya itu dari kisah sempurna, Aminah bersamaku, sama ya gak sih? Ya kan? Ya udah sayang, sok makan dulu atuh. Makasih udah mau live bareng ya kakak. Ini udah 3 menit lagi. Udah 3 menit lagi, mending sekarang langsung ke YouTube deh kamu. Ya udah guys, mending sekarang ke YouTube. Yang penasaran sama video klipnya nanti kita aku temenin di live chat. Mm-mm. Aku juga ikut di live chat. Ya guys, ya udah sok sayang. Udah, hey. Kamu. Berarti kamu penasaran juga dong sama video klipnya. Hahaha. Iya, soalnya kemarin aku nggak ikut kan? Aku iya. Ya udah tuh. Oke. Okay. Sudah. Iya deh orang, iya paling sibuk dah. Udah. Bye. Dadah. Oke. Oke anjir. Astagfirullahaladzim. Udah lah, males ah. Dah. Kenapa sih? Apa sih? Berhenti lagi? Enggak, dia tiba-tiba berhenti. Ya udah sayangku, cintaku, kasihku, terima kasih sudah mau live bareng. I love you. Jadi udah ya udah makasih buat semuanya yang udah nonton. Sekarang pindah ke YouTube yuk. Temenin aku di live chat. Aku temenin. Aku bilang love you. Iya, tapi putus-putus kamu tuh. Makanya aku bilang ini I love you cintaku kasihku. Ya udah, dadah. Makasih kita ketemu di live chat ya guys ya, 1 menit lagi kita seru-seruan di sana. Kaino ramein semuanya yuk, gengs.